Gusti. Sapu, gigi tinggi sapu daripada kak. Dari migang gigi salanek nih, megang sapu ya Gusti. Nih, nyapu ya weh. Oblah, wak. Nanti padi harus kamu ngetahui Nesko pulih, ha? Yang Nesko cuma ngetahui. Aduh. Anakku kurang ajarin, kakiku sakit. Kena gede, puas lah. Maaf, aku pikir kena tadi ya. Sini kak berdua. Gua bukan anak curdi kak berdua ya. Bukan ku dan curdi kak berdua ini. Makan kak setiap hari nasi bungkus. Rambutnya gunting, Dil. Kalau ujung-ujung kepala gitu gunting, lo. Protes terus, puas, Nek. Ya, mentang-mentang banyak duit. Ya, gila kayak protes. Ingin bikin status setelah A. Salah kok, dikit-dikit bikin status setelah. Atau kurang salah dikit. Diri baru sepatah ikan letih kayak patah. Asal di diri ikan nyari muke. Sok-sok rajin gali-gali disapu, gali-gali diangke. Maksud ikan-ikan lah rajin, ku tengok-tengok ikan kalah diposisikan. Dih, payah. Tetep macam nih posisi ikan, tetep lah di bawah ku. Masa kena ngerapi gue ikan berdua, Nek. Assalamualaikum. Enggak. Kabar, Ceng. Kabar, Ceng. Ceng. Woi istri patil, kau nengi ngomong, kau kayak kau hargai menurut kau ngomong ya. Nanti jika aku potong, kau di kian yang kau sampai tadi di luar ya, ha? Kian yang kau sampai. Ahmad Dio. Oh, nak nega wiki ya? Kape ku bos, aman kau kau kang kaki di sini nenek. Di sekali sekali di. Kau di tengah urusan aku, kau di dalam nenek ngurus kiuli. Jangan yang jangan ya menyadari ya. Siapa kawan kini? Dari mana cek? Dari Bekah Selatan. Oh dari Bekah Selatan. Hame kek nenek? Oh hame. Oh hame kek budak. Kawan kek. Ganteng man kawan kok. Bos kok cuma jian. Ya man kok putih model nyala. Ini dia. Bos. Oi apa kabarnya? Oh baik. Sehat. Sama bos pulpen disini. Oh. Cuma kek juragan tanah. Apa kau ini abang no? Kebetulan saat ini ku dapat amanah dari masyarakat ya dipercayai sebagai wakuf. Oh, wakuf. Pantes bagus cincin kia. Lama macam kau kan perias. Baju pasti mahal dia. Oh, iya. Oh, iyalah maksud kau yang baju pasti mahal kan. Ah, di sepatu lah kulit bayi. Berarti banyak kau hari hanu kan bos. Di dan dia. Lah mesti kena ngarepe nah pasti banyak masakan semu. Jadi kita ini pokok fokus ngadi lah. Pelayan masyarakat. Oh, bagus tuh kayak ku. Ku ngapi kada gue ya ku. Tapi nang minum kopi ya. Oh oh oh. Yang apa kira yang surang jang kurang minum kopi yang kimi minum air putih sok sehat kira. Dede cerudi, dede ku kan baru kenal kayaknya wajar ku bertanya di daripada ku ditawa pahala kelah. Hal tanah ku banyak di Bekah Selatan anu di. Kau sapa tahu pelatnya pecak ngurus. Nuai ga, tapi cerudi tapi jeung nuai ga. Ceng ceng ceng. Dak wa slow. Ah jadi menurutku nih yang ngomong cerudi tadi ada tiga hal yang bisa diartikan dalam arti kata cerudi. Pertama, cerudi ini orang nak nyangkan. Nah, tahu dia orang nyangkan ya. Dan kedua lagi, cerudi ini dalam arti kata nak ngentem orang secara gaib. Bahasa bangki. Kalau bahasa gaula santet nih. Nah, itu bisa dikategorikan dalam kata-kata cerudi. Nah, yang paling mantap yang macam kikiknya tadi, cerudi nak tahu bayi urusan orang. Sudah nak tahu baik, ki nak masuk ke dalam ya. Sudah ki protes, baik sudah ya. Ya, nama cerudi, man versi yang ku tahu. Benar kata Kaceng. Cerudi itu memang macam itu mengerti ya. Dan memang dalam kehidupan sosial kita sekarang nih, bahkan dari dulu, banyak orang-orang yang cerudi nak tahu gele-gele lah. Nah, padahal dalam agama, cerudi itu artinya disebutkan tajasus. Orang yang ingin tahu semua persoalan orang lain dan cari keburukannya lalu dia komentar macam ya. Tuh oh berarti orang yang ganti cerudik nih termasuk gangguan jiwa bisa jadi karena dia nggak tahu gele-gele persoalan orang lalu dia nyari keburukan orang lain. Nah itulah gangguan kejiwaan. Suwailah utak terapir.